Itu pertanyaan saya cukup, Yang Mulia. Saya sekaligus sambung tanggapan, berkenan. Silakan, keberatannya apa? Tidak ada keberatan, Yang Mulia. Namun, saya ingin menjelaskan dan merespon atas pertanyaan jaksa kepada saksi tadi bahwa apakah sabu itu berasal dari Bukit Tinggi? Itu pertanyaannya jaksa penuntut umum kepada saksi Janto. Saudara saksi Janto menjawab tidak tahu. Dalam hal ini, saya merasa bahwa ada pertanyaan yang menggiring atau menjebak sebagaimana pasal 166 KUHAP. Padahal secara saintifik belum pernah dilakukan uji perbandingan secara laboratorium antara sabu yang sekarang ditangkap sejumlah 3,3 kg dengan sabu yang dimusnahkan di Polres Bukit Tinggi. Itu belum ada. Hasilnya yang belum ada. Tetapi prosesnya ada. Sesuai dengan keterangan, mohon maaf, saya terganggu konsentrasi saya apabila saya bicara, terus ada orang lain juga bicara. Tetapi pada keterangan saksi di awal sidang pembuktian ini, dihadirkan di depan persidangan ini, Saudara Syukur, Saudara Safri, Saudara Alexi, Saudara Rinaldi alias Anang, dan Saudara Heru Prayitno. Mereka semua mengatakan bahwa ada penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Yang Mulia, sebentar. Ya. Pertanyaan nanti akan dicatat. Pertanyaan Yang Mulia. Ini tadi bukan bertanya, Pak. Saya menanggapi, Pak. Sebentar. Nah, tapi korannya kan Yang Mulia memberikan pertanyaan. Sebentar ya. Ini giliran bukan pertanyaan lagi. Keberatannya, ya kita berikan dulu. Ya, akan dicatat di sini. Baik, silakan. Yang mana keberatannya itu? Iya, hampir lupa sama mana tadi. Oke, saya ingat. Jadi, yang tidak ada adalah hasil uji perbandingan secara laboratorium antara sabu yang ada di Jakarta sejumlah 3,3 kg dengan sabu yang telah dimusnahkan di Bukit Tinggi. Hasilnya tidak ada, tetapi proses perbandingan itu ada. Buktinya adalah ketika kesaksian dari 5 saksi dari Polres Bukit Tinggi, yaitu Saudara Syukur, Saudara Safri, Saudara Rinaldi, Saudara Alexi, dan Saudara Heru Prayitno mengatakan datang dan ada penyidik dari Direktorat Reserse Polda Metro Jaya ke Bukit Tinggi untuk mengambil sampel. Mengambil sampel barang bukti sabu. Terdakwa, saya jedakan. Itu tidak ada diterangkan 2 saksi ini. Nah, yang menjadi potensi hari ini adalah keberatan saudara atas keterangan yang diajukan saksi ini saja. Kalau masalah kesimpulannya itu tadi, ajukan nanti pada waktunya seluas-luasnya. Ya, ini hanya terima kasih, Yang dia tadi menyatakan ada pertanyaan dari penuntut umum, apakah dari sini? Jawabannya tidak tahu. Saya rasa sudah jelas dia tidak tahu. Cukuplah di sana itu ya. Apakah baik keberatan itu? Misalnya saudara keberatan, memang benar Pak, misalnya dari sini, itu bisa. Sepanjang yang diterangkan mereka, saudara sampaikan keberatannya. Silakan, masih ada? Kalau begitu selesai Yang Mulia. Terima kasih. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.